Om Swastiastu. Good morning students, how are you? Apa kabarnya murid-murid? Misali harap kalian semua sehat selalu ya, dan masih tetap semangat untuk belajar daring di semester 2 ini. The cat can drink milk. English lesson for the 4th grade, theme 7. Meeting 2. Students, di video kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Masih tentang hewan dan kata kerja atau kegiatan yang bisa mereka lakukan. Explanation atau penjelasan akan misalnya bagi dua ya. Yang pertama, Explanation 1 atau penjelasan 1. Bisa kalian lihat ada sebuah kalimat bahasa Inggris. Ayo kita baca. Repeat after me. The cat can drink milk. Yang artinya, kucing bisa minum susu. Kata the cat artinya kucing. Drink, minum, milk, susu. Kemudian perhatikan kata can yang dilingkari merah. Bisa kalian lihat di dalam kotak, can artinya bisa. Selain kata can, ada juga kata cannot. Ya, kata can ditambahkan not, cannot, yang artinya tidak bisa. Jika kalian ganti kata can dengan cannot menjadi the cat cannot drink milk, artinya menjadi kucing tidak bisa minum susu. Jadi perhatikan ya, kata can bisa, cannot tidak bisa. Question 1. Di sini ada soal. Kita baca. The bird blank fly. The bird artinya burung. Kemudian blank titik-titik dan fly. Ada yang masih ingat arti fly? Yes, terbang. Jadi jawaban yang tepat can atau cannot ya. Yap, yang tepat adalah can. Very good. Sehingga kalimatnya menjadi the bird can fly. Burung bisa terbang. Lanjut ke question 2, soal 2 atau pertanyaan 2. Kita baca. The chicken blank roar. The chicken ayam seperti di gambar. Blank titik-titik roar. Ada yang masih ingat arti roar? Minggu lalu sudah kita pelajari. Yap, mengaum. Jadi apakah chicken can atau cannot roar? That's right. Jawabannya cannot. Tidak bisa. Seumur-umur, Miss Ellie belum pernah ya mendengar ada ayam bisa mengaum. Jadi jawabannya cannot. Sehingga kalimatnya menjadi the chicken cannot roar. Yaitu ayam tidak bisa mengaum. Seperti itu ya students, penggunaan can dan cannot.
Jangan sampai tertukar ya. Kemudian kita lanjut ke explanation 2 atau pembahasan 2. Di sini Miss Sally mempunyai sebuah percakapan oleh Jin dan Suga. Kita baca ya. Repeat after me. Jin. Can a dog bark? Suga. Yes, it can. Mari kita bahas. Jin bertanya, "Can a dog bark?" Bisakah anjing menggonggong? Ya, bisa. Oleh karena itu, Suga pun menjawab, "Yes, it can." Ya, dia bisa. Perhatikan kembali jawaban dari Suga yang dilingkari merah. Jika kalian ingin menjawab, ya, dia bisa. Ingat, gunakan yes, it can. Tetapi, jika kalian ingin menjawab, tidak, dia tidak bisa. Gunakan no, it cannot. Ingat ya, jika ya, yes, it can. Jika tidak, no, it cannot. Sekarang Miss Sally beri pertanyaan lagi ya. Question 3, pertanyaan 3. Masih berupa percakapan oleh Jin dan Suga. Kita baca, repeat after me. Jin. Can a koala climb a tree? Suga. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana ya? Yes, it can, atau no, it cannot. Jawabannya, yes, it can. Jadi, bisakah koala memanjat pohon? Ya, dia bisa. Bahkan sangat ahli loh. Kemudian lanjut question 4 atau pertanyaan 4. Kita baca lagi. Repeat after me. Jin, can a lion swing? Suga. Silakan dipilih yes it can atau no it cannot. Jawabannya no it cannot. Jadi, bisakah singa berayun? Tidak, dia tidak bisa. Students, itu tadi ya pembahasan kita tentang penggunaan can dan cannot serta cara menanyakannya. Misalnya harap kalian semua bisa mengerti dengan baik. Thank you for watching. Untuk pembelajaran bahasa Inggris hari ini, Miss Sally cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Miss Sally tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. See you, sampai jumpa.